يا مصطفى محلا يا مصطفى محلا أنت حبيب الروح روحي العزيزة فيدا روحي العزيزة في جل الذي سواك يا مصطفى محلا يا مصطفى محلا أنت حبيب الروح روحي العزيزة فيدا روحي العزيزة في الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد pertama yang kita muliakan guru kita Ustazuna Al-Walid Zaki beserta keluarga semoga beliau senantiasa dalam riayatillahi wa hifzihi wa kanafihi wa himayatihi kuzuhirihi wa batinih yubiduhu min kulli su'in wa bala'in wa dhararin wa dairin untuk kursi ambil kursi para saat Pondok Raudah dan PMN. Semoga senantiasa berada dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Kita malam ini membaca kitab Haqaiq an Tasawuf. Sambungan uh, <tuh> apa yang telah kita baca selama beberapa bulan <tuh> <tuh> e sama muka suratnya 183 ya e <tuh> yaitu bab pawaid azikr faidah pa e, berzikir kita dah baca <tuh <tuh> dua hari lepas e, imam sidi abdul qadir isa mengutip dari kitab al imam ibn qayyim al jauziyah <tuh>. di dalam kitabnya Fawaidul Zikir beliau menulis faedah zikir itu 100 lebih. Beliau kutip di sini 43 saja. Lalu beliau mengatakan qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Wa man arada tawassu'a fi ma'rifati fawaidiz zikr فعليه أن يرجع إلى الكتب المطولة في الأذكار ككتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله ومفتاح الفلاح لابن عطاء الله سكندري وعمل اليوم والليلة لجلال الدين السيوطي وغيرها من كتب الأذكار Setelah beliau menyebutkan 43 فائدة. Lalu beliau mengatakan barang siapa yang ingin memperluas untuk mengetahui faedah zikir maka ia mesti kembali ke kitab-kitab yang terperinci di dalam kitab zikir. Di dalam kitab-kitab zikir seperti kitab Al-Adhkar -Al -Al Imam Nawawi rahimahullah Miftah Al-Falah الكتاب إمام ابن عطاء الله، عمل اليوم والليلة، أمل هاردا مالا، للإمام جلال الدين السيوطي، رحمة الله عليهم. والسادة الصوفية واظبوا على ذكر الله تعالى في جميع أحوالهم، حتى لمسوا فوائده الكثيرة، فتحدثوا عنه أَنْ خبرة يقينية. w Nasahu ghairahum bil min zikri Rabbihim bab la hatta ma Para pembesar kaum Sufi mereka mendawami wa zabu yani sabar alaihi wa dawa ma alaihi", mendawami menekuni zikir pada setiap keadaan mereka. Sehingga mereka mendapatkan faidah-faidah yang banyak, kemudian mereka bercerita tentang zikir melalui pengalaman-pengalaman yang diyakininya. Karena mereka banyak berzikir, kemudian banyak faidah yang dirasakannya, dan menjadi pengalamannya, maka beliau banyak bercerita tentang faedah-faedah uh, zikir tersebut dan menasehati orang lain untuk banyak zikir kepada Tuhan mereka. <tuh> mereka menasehati orang lain untuk banyak berzikir itu uh, berdasarkan apa hadis la yuk minu tidaklah beriman salah satu kalian sehingga ia mencintai kepada atau untuk saudaranya apa-apa yang ia cintai, yang ia sukai untuk dirinya, <tuh> karena dia tahu bahwa faedah zikir itu banyak sekali dan sangat berguna. Dia telah merasakan. Pak Ida itu maka dia suka saudaranya juga mendapatkan dan merasakan itu sebab mereka selalu menasehati banyak berzikir, ya. seperti mereka mengatakan salah satu orang yang banyak berzikir itu pikiran itu jadi bersih yang ruwet ruwet yang rumit rumit itu jadi terungkai ter kita pening 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 kita malah akal kita pikirkan benda itu sebetulnya sesuatu yang menjadi kehendak Allah tidak akan maju kalau kita pikirkan kuat kuat pun tidak akan jadi awal dan tidak akan tertangguh kalau kita tak pikirkan pun nah, selama kita sudah berbuat dengan betul menunjukkan perlu kepada Allah kita berdoa, ya selebihnya, pasrah. Artinya jangan eh, kita terus pikirkan. Gitu. Itu pun kalau punya sifat tawakal, dia berpasrah kepada Allah bukan setelah dia berbuat saja. Bahkan ketika dia nak berbuat, dia tahu bahwa Kalaupun dia berbuat nanti sesung sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya, tetap Allah lah yang memberikan hasilnya, bukan perbuatan kita. Kalau memang dia tahu sejak awal begitu, ya dia sejak awal sudah pasrah. Sudah tawakal. Nah, kalau tawakal tak punya, lebih baik zikir saja. Kalau ingat terus, ilallah, ilallah, ilallah. Ya, kalau pikiran mumet uh, mumet sama mumetnya serabut-serabut penuh-penuh kacau balau ya. Uh, jernihkan, bersihkan dengan zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Atau kalau anjuran-anjuran hadis banyak istighfar, istighfar, selawat dan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga dengan demikian Allah beri sifat tawakal. Ya, orang selama ini dia merasa hebat, dia berkata, dia merasa bijak, dia berkata, "Buatlah dulu, baru ketawakal." Ya, dia kira itu sudah betul sangat, tidak tawakal itu akhlak. Ya, orang yang bertawakal justru makin kuat berusaha karena dia tahu ya, Allah lah yang menentukannya yang, yang memberikan hasilnya Allah. Jadi kita karena menunjukkan kepada Allah rasa perlu kepada dia. Nah, menunjukkan perlu kepada Allah itu kita berbuat. Menunjukkan perlu kepada Allah itu kita berdoa. Ya. Annal kasba wa itu izhar al-iftiqar. Kita berusaha dan berdoa itu hanya kita menunjukkan bahwa kita perlu kepada Allah. Ketawakal sejak awal lagi ditawakal, kena. Orang-orang ya. yang berakhlak itu ya, adalah orang-orang yang mengetahui, yang mengenal Allah. Ya jangankan hasil dari usaha kita Allah yang menentukan. Keinginan untuk melakukan, berusaha kepada sesuatu, itu pun Allah yang mengilhamkan. Ya. Bahkan ketika itu muncul dalam pikiran kita, rasa perlu, tiba-tiba kita banyak keperluan, nah ini, nah itu, nah itu. Sebetulnya itu ya, pemberitahuan dari Allah bahwa Allah akan bagi. Karena orang, orang kalau dibagi saja tanpa perlu kurang bersyukur jadi, dibuat perlu dulu. Ini perlu. Ini adalah sebuah signal, ya, sebuah alam ya. bahwa Allah nak bagi. Jadi, kalau datang keperluan mestinya pasrah kalau punya sifat tawakal. Itu kalau tak, nah, itulah otaknya pecah. Boleh-boleh ya, menumbuhkan sifat diabetes, apa penyakit diabetes, penyakit jantung, penyakit gestrik banyak tuh penyakit gara-gara jiwanya tidak tenang. Zikirlah obatnya. zikir obatnya. Yaqulu al-Hasanul Basri radhiyallahu anhu imamut tabi'in. Uhibbu ibadallah, ahabbu ibadallah ila Allah aktsaruhum zikran wa atqahum khalba. Hamba Allah yang paling Allah sukai adalah mereka yang paling banyak berzikir dan paling takut hatinya kepada Allah. Jadi, kalau hatinya takut kepada Allah dan banyak berzikir, itu hamba itu menunjukkan bahwa hamba itu. Dikasihi oleh Allah ya, Dikasihi oleh Allah Karena Tidak ada ibadah yang terus Tanpa Menggerakkan alat tubuh lain ya, Terus pergi ke Allah Itu hanya zikir Orang mungkin Salat banyak-banyak hati tak sampai-sampai Ya, ya zikir pun masih banyak lagi hati yang tak sampai tapi paling kurang tarikan dari nur dari nur zikir itu lebih cepat membuat hati kita ini pergi ke Allah. Tapi kalau lidah itu sudah berat sangat itu untuk ucapkan zikir bertobatlah kepada Allah berarti dosa itu banyak sangat. Lidah saja yang kecil ini digerakkan tak mau tuh kepada Allah ya bagaimana hati ya dan bagaimana tubuh ini dapat kita tunjukkan menerima apa apa kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu memang satu-satunya jalan yang paling uh, cepat ya untuk uh, dekat kepada Allah dan mengenal Allah. Zunnun al rahmatullahi alaihi illa walatabatil akhiratu illa wala jannah illa dunia baiknya tidak baik dunia ya, kecuali dengan zikir kepada Allah dan tidaklah eh, apa baik akhirat kecuali dengan mendapat ampunan Allah dan surga tidaklah taubat tidaklah menjadi baik kecuali dengan ru'yatihi ru'yatullah di dunia ini tidak ada kelezatan, tidak ada keenakan, kecuali ingat kepada Allah. Mereka para aulia itu mulai dari para sahabat sampai wali-wali yang 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 kemudian kemudian selalu bercerita bahwa tidak ada tidak ada yang nikmat di dunia ini kecuali kita ingat Allah. Yang lain merungsingkanlah ingat yang lain pening tetapi ingat Allah tentram coba tengok ingat istri pening ingat suami pening ingat anak pening ingat anak lagi pening ya, ya tuan guru ingat murid pening murid pun ingat tuan guru pening juga ya semua lagi ingat dunia tapi ingat Allah Taubatin dunia ya. kalau kita sudah mendapat kenyamanan dari hati kita karena mengingat ya maknanya kita sudah berada dalam hadratillah. Nah, orang yang sudah masuk ke dalam hadrah Allah orang yang yang merasa nyaman kita di, di luar menghadapi banyak musuh dan sesuatu yang akan ya, menyakiti kita kemudian kita masuk kepada benteng Ya. yang musuh tidak dapat masuk bila sudah berada di dalam benteng rasa ah nyaman ya. zikir itu Hisnulloh. ya, benteng hisnul mu'minin bentengnya mu'min jika dia sudah uh, dapat mengingat Allah dan berzikir maka dunia itu jadi toyib ya. jadi sedap lah. nyaman ya. datang pikiran Nah, zikir itu terus naik. Kalau zikir lisan itu amal. Tetapi kalau zikir hati itu sudah disebut asyuhudul qalbi. Asyuhud kan ada dua. Ada asyuhudul qalbi, asyuhudul ayadi ayani. Asyuhudul qalbi wa zikir. Nah, jika sudah hati yang ingat itu, maka ya, uh, tidak ada yang akan merusak ketentraman hati itu artinya tidak ada lagi masalah yang apapun di luar menderitakan dia dia sudah ada dalam benteng ya, orang yang berzikir adalah orang yang masuk kepada benteng Allah dan orang yang masuk kepada benteng Allah selamat dari siksanya bukan di akhirat di dunia ya hidup rasa kurang itu siksa Allah karena tidak bersyukur disiksa oleh Allah siksaannya rasa kurang saja itu kita tengah disiksa itu kita jangan nunggu disiksa betul itu pun sudah betul-betul siksa tuh ya kalau siksaan yang lain yang menyentuh menyakiti kulit kita itu malah ampunan malah anugerah jadi siksa yang bahaya yang paling merusak adalah apabila kita gelisah kecewa, menderita, merana, sengsara oleh perbuatan Allah. Kenapa tak ada yang berbuat kecuali Allah? Kenapa kita jadi gelisah padahal Allah yang menciptakan kita, yang menimpahkan bala, musibah, ujian, dan lain sebagainya. Nah, berarti kita belum berada dalam eh, apa benteng atau perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya zikir, jadi kalau orang mengatakan orang sufi itu zikir saja ya. sudah si, zikir saja pun tak zikir zikir juga tuh bagaimana yang tak zikir? Walau ya. taubatil akhirah akhirat itu nikmatnya kalau Allah ampun dan kalau tak ya di neraka akhirat kan surga dan neraka ketika diampunin oh nyaman ada saja sebagian ampunan yang Allah berikan kepada kita, tetapi kita dalam keadaan disiksa oleh Allah di akhirat di neraka itu sudah sudah separoh. api neraka itu sudah sejuk, ya, sudah makin kurang panasnya itu karena sudah ada ampunan-ampunan. Bila sudah diampun semua neraka menjadi nyaman. Dipindahlah ke surga, akan sudah nyaman, sudah tak terbakar. Karena yang membakar bukan api tetapi dosa kita. Ini misalnya neraka kita ditaruh di sini, jangan kita lah ya, kita inginnya di surga ya. ya. Misalnya ini neraka, lalu orang ditaruh diletak di situ kan, kan mananya diletak dalam satu api yang sama tapi panasnya berbeda-beda yang membakar adalah dosanya itu. Api yang ikut perintah Allah, dia yang berdosa kepada Allah maka api atas perintah Allah itu panas, ya sama di dunia pun sama berjiran rumah, sama umur, sama kerja, tapi kenapa yang satu menderita sakit, yang satu tidak? Karena ini tidak ini tidak bersyukur, ini bersyukur. Jika ada afau, maka baru nyaman di akhirat. Surga pun tak nyaman kecuali ru'yatullah. Nah, kita datang ke rumah bertetamu kalau tak tengok tuan rumahnya belum rasa namu penuh lah. Ya, tunggu tuan rumahnya tengok tuan rumahnya senyum ya, terus keluarkan makanan banyak-banyak oh lagi ya, sambil senyum sambil keluarkan makanan ya, coba kalau antum bertamu, dikeluarkan makanan tapi tuan rumahnya merungut sedap jatuh tak sedap lah macam kita suami ini ya, istri bagi makan tapi merungut istri itu semua pahit semua jadinya tuh ya. Dia suruh minum pun letak gelasnya kuat. minum bang. Nah, itu ya. maka ru'yatullah itu menunjukkan jika kita melihat Allah menunjukkan bahwa Allah ridha. Jika di dunia ridha nyaman, di akhirat ridha surga. Jika di surga ridha maka dia ru'yatullah. Ya. Sebetulnya orang nak cari surga mulai dari dunia, mulai di dunia. Ya. di akhirat macam mana nak cari di akhirat Tak ada kesempatan untuk cari. Ya, kita di dunia ini kita yang buat surga. Kita tengah buat surga nih, tengah bina surga nih kita nih. Jika ridho kepada Allah itu sudah surga. Karena aridwanu unwanul jannah. Ridho itu unwan apa unwan itu? Tanda, lambang surga. Ya, radhi billahi Surga sudah. Ya, pelajar mengaji di sini ridho ya, selesa rela nyaman tak pikir Bali ah itu ya, ini pikir Bali saja Pak Yaqulu Abu Sa'id al-Kharaz ta'ala Inna Allah ta'ala ajala bi arwahi awliya'ihi at-taladzudha bi Allah Wal-wusula ila qurbihi an-ni'mata bima min masalihihim wa nasibahum min kulli ka'inin abdanihim ahli jannah wa arwahihim kata syekh sa'id al-kharras beliau berkata bahwasanya Allah menyegerakan membawa ruh walinya dengan segera untuk merasakan nikmat zikirnya. Orang jika zikir maka yang apa uh, tapi para walinya yang berzikir maka Allah segerakan itu untuk merasakan kelezatannya. Dan sampai kepada kurbihi. Segera itu sampai dekat. Sampai untuk mendekat kepada Allah. Orang makin dekat dengan orang yang Maha Agung itu makin nyaman dan kita makin rasa terjamin, ya, Tentram. itu tandanya dekat tuh. Ya. Eh, Anak-anak-anak ini -anak jika balik dekat orang tua nyaman, ya. di pondok dekat dengan tuan guru nyaman ya. <tuh> dan Mengingatnya itu merupakan kelezatan tersendiri, ya, kelezatan yang Allah segerakan. Tak perlu tunggu di akhirat, ya, zikir itu di dunia pun sudah Allah berikan kenikmatan. Di, di dunia pun sudah Allah segerakan itu untuk sampai kepada dekat. <tuh> Saya suka nak memberi peringat apa namanya penerangan bahwa dekat kepada Allah itu jangan sekali-kali kita berpikir ya untuk 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 merasakan atau untuk mendapatkan dekat kita berpikirnya dengan kasratul amal bukan tetapi lebih kepada at-takhalluq bil akhlaqil hasanah yang paling dekat adalah orang yang berakhlak mulia orang yang Uh, bersabar kepada Allah tawakal ya yakin zuhud wara ya itulah orang yang dekat tidaklah orang yang dekat melainkan orang yang uh, serupa sama kalau orang berbeda mesti jauh ya, apabila sama sama manusia ya ada orang rapat sangat tuh tak maknanya dia ya punya sifat yang sama kalau berbeza oh, terus jauh ya, Kenapa suami istri itu tak cerai-cerai itu karena sama sifatnya tuh sama-sama ya, subuhnya kesiangan ya, rapat tuh lama cerainya tuh sama-sama malas mengaji, sama-sama malas zikir. ya, ya sama ini tidak mesti baik. Yang paling dekat dengan setan sama sifatnya, gitu. Yang paling dekat dengan Allah, yaitu Allah berikan sifat-sifat mulia kepada dia, itu dekat. Kita nak kata sama, tapi tanda kutip, bukan sama dalam arti kita sama dengan Allah. Ya sama tanda kutip saya, saya risau nanti ayat nih orang tak paham nanti, Ih, sama ke manusia dengan Allah pelik. ya? Wah Allah segerakan ya, badan mereka itu menikmati apa yang mereka capai dari kemaslahatan mereka, dan Allah perbanyak bagian mereka dibanding semua alam semesta, ya? Itu para wali, para wali bukan hanya Allah segerakan mendapatkan nikmat berzikir dan Allah segerakan untuk sampai kepada dekat bahkan Allah segerakan juga para Aulia itu tubuhnya jasadnya, merasakan nikmat apa yang mereka dapatkan dari kemaslahatan dunia mereka bahkan Allah berikan banyak bagian kepada mereka dari yang lain sehingga badan mereka hidupnya seperti hidup di dua ahli surga ya, dan ruh mereka hidupnya adalah seperti apa ah orang-orang rabbaniyin yakni ruhaniyin ya rabbani kunu rabbaniyin. nah itu pun termasuk uh, kalimat yang pelik itu. Allah berfirman kunu rabbanil ya rabbani orang-orang yang bersifat rabbani apa orang-orang yang bersifat Rabbani? Orang yang memiliki kesempurnaan sifat kehambaan, itu Rabbani. Ya? Dan memiliki akhlak yang mulia. Jadi badan mereka seperti hidup di surga. Ruh mereka adalah Ruh Rabbani ala kismain, zikir ada dua bagian, zikrul amati, wazikrul khasa. Zikir ada dua, ada zikir umum, awam, semua orang sama. Meskipun kita yang awam, yang masih jahil, meskipun mereka para ulama, para ya, zikir yang ini umum, umum itu untuk semua. Ya, orang kan sering sering memahami begini. Orang sepikan kan mengatakan salat ada salat awam, ada salat khas. Itu orang yang tak suka dengan tasawuf marah. Oh, berarti orang khusus salatnya bukan yang lima waktu ini. Aduh. Ya. Nak cakap tuh tanyalah dulu. Ya, maksudnya salat awam itu semua salat nabi ya, salat sama dengan kita itu awam khos ada yang awam tak botak tak tak dapat tak buat tapi yang buat nih khusus khusyuk hmm. kita semua sholat mungkin yang khusus satu dua orang kan kan sedikit tapi sholat lima waktunya am ya. itu ya, pembagian rohani ya, pembagian rohani Wa amma zik amma amati ajri wasawab. Adapun zikir zikir yang umum itu zikir pahala Artinya zikir pahala zikir lidah karena lidah bagian daripada anggota tubuh dan anggota tubuh ini adalah tempat beramal zahir ya, maka kita baca Quran zikir ya. kita baca tasbih zikir kita mengaji pun kitab zikir dan itu pahala semua. Ya. Orang sufi ketika mengatakan kita ibadah bukan untuk pahala ini kita sedang, mereka sedang berbicara e, apa? tujuan untuk ibadah. Bukan mereka oh, orang sufi tak nak surga sombong. Eh. Ya. Bukan begitu. Ya, karena Al-Quran, hadis ketika bicara tentang pahala itu sedang cerita kemurahan Allah. Ya, adapun kita ibadah di Al-Quran, disuruhnya mukhlisina lahuddin. Bihi Jangan kau ser ibadah itu untuk yang lain. Nah, tasawuf sedang bicara itu. Maka ketika bicara itu, kamu jangan untuk surga, karena surga ciptaan Allah. Kalau tengah cerita kemurahan Allah, ya Allah. Allah membalas apa yang kita buat, ya, tak sebanding dengan apa yang kita buat. Bahkan orang supir berpikirnya lagi jauh. Kenapa kau berpikir untuk ber, untuk untuk dapatkan pahala ibadah itu? Ibadah itu pun satu hidayah yang Allah anugerahkan kita nak bersyukur pun tak dapat. Ini sudah diberi oleh Allah apa anugerah hidayah kita dapat beribadah dan taat kita tuntut pula Allah memberi balasannya di dunia dan di akhirat. Ini kan orang yang tidak jadi hamba Allah. Ini. ini adalah watak hayawannya. kalau manusianya watak materialisme. Ya, materialisme itu kan materi, materi itu kan benda, benda kita kan hewan. Ya, hewan lah. Itu. Seolah-olah kita urusannya berbisnis kepada Allah. Allah berhutang budi kepada kita. Ini ya. tidak ada yang lebih kurang ajar dari hidup cara seperti itu. Ya, apalagi dia banyak ibadahnya dan semakin rasa hebat itu sudah jauh daripada kurub minallah bukan orang-orang yang muqarrabin an, yaz, an abdu maulahu bima min zikir. yaitu seorang hamba yang mengingat Tuhannya dengan zikir apapun yang dia kehendaki. Ma'abakoh ya, min sifatihil tapi masih ada nih, ya, uh, masih kekal lagi sifat-sifat tercelanya seperti ria, ya, nak ria, nak kibar, nak ujur, ya, Gurur Jika dia bukan orang yang khusus, meskipun zikirnya sama, tapi masih masih lagi ada ria. Nah, kenapa di, diberikan yang khusus? Karena ada orang zikir sama tapi tak ria. Ini baru khusus. Ya, zikirnya sama. Orang sholatnya sama, umum. Tetapi dia khusyuk, kita tak khusyuk. Nah, maka dia khusus. Artinya lebih tinggi kerohaniannya kepada Allah. Wa zikrul zikrul hudur. Zikir yang hatinya hudur. Ya. Kita ingin hudur hati kita. Bukan kita hadirkan kemana. Ya, memang di mana alamatnya Allah itu? Ya, nak hadirkan kemana? tak ada. Sebetulnya zikir khusyuk itu adalah zikir yang tunduk-tunduk hatinya tunduk, hati tunduk itu hati yang penuh akhlak. Ya. Ini perintah khusyuk terus kita khusyuk-khusyukan tak dapat. Ya. Tidak dapat. seperti pelajar takut dengan tuan gurunya kan kalau tuan gurunya jauh hadirkan supaya dia tetap takut seperti dia berada di depan begitu ya. atau suami ya, yang kalau ingin setia ketika jauh ya. hadirkan istrinya tuh kalau nak tengok perempuan lain istri aku nak, nampak aku gitu. ya. kalau dia tidak hadirkan begitu memang dia tengok kiri kanan lah tuh. Ya. Manusia mengkhayal untuk hadirkan tapi Allah hakiki bukan khayal. Allah memang hadir. Ya. Ma'akum aina ma kuntum. Di kamu berada. Kehadiran Allah dengan kita itu seperti kehadiran angka satu pada bilangan. Coba tengok lima, ada tak angka satu? Nah, semuanya angka satu. Jadi semuanya adalah Allah. Ilmu Allah, kudrah Allah, iradah Allah. Macam nah, mana kita ada? Untuk tidak mengingat Allah dan mengingat kita. Nah, itulah kata mereka. Ada itulah sebab dosa dan gofla. Untuk buang, bukan buang. Ya. Kita memang tak ada, kenapa dibuang? Untuk menyaksikan bahwa kita tak ada, perlu akhlak mulia baru kena mata hati artinya yang hidup jiwa yang penuh akhlak itulah cahaya itulah yang membuka atau melihat kegelapan kegelapan ketidaktahuan, ya ketidak apa syuhud menyaksikan bahwa semua adalah tajalli Allah Subhanahu Wa Taala jadi khusyuk itu hati yang sudah penuh dengan akhlak maka namun kita belajar khusyuh, kita hadirkan Allah ya, yang disebut murakobah. Ya. kita jadikan Allah sebagai pengawas tak dijadikan pun memang pengawas ke ka ta ya nah, maka ya Allah jika ibadah Allah yang kita muraqabah, yang kita jadikan pengawas ya, maka kita selalu merasa diawasi Mula-mula ya. kita merasa ya, seperti CCTV yang mengawasi orang kerja di pejabat tuh. Bos, tengok saya di CCTV, ya. sebetulnya bukan seperti itu, Allah. Tapi di sini, ya, kita ini zuhur, zuhur ya. itu kan keluar, keluar berarti kan datang dari dalam. Seperti ini saya ciptakan, ini dulu tak ada, ada dalam pikiran saya, baru saya keluarkan. Dari pikiran saya Lalu saya buat keluar ya, Ini zahir yang asal Daripada tempat dia datang itu batin Jadi murokoba yang sebenarnya dari dalam Gitu bukan ya, Kita sholat rasa diawasi Allah Di sudut mana ada Allah Allah tidak bertempat Di ruangan ini nah, Tapi di dalam Nah maka kita coba untuk Berusaha ya, menghadirkan Allah sehingga, ya. karena bahasanya akal, kita ada di dalam hadirat Allah, seperti kita berada di ruangan ini. Kan, hadrah ya, ini di ruangan Walid Jaki, ya, ini Hapi Hadrah. Walid Jaki ya. itu, mal kita benda Allah, bukan? Tapi jika ada hati kita sudah penuh dengan sifat-sifat Allah, kita fil hadrah. Ya. Wahuwa an yadhkura al-abdu maulahu bi ma'lumatin ala sifatin bi Zikir khusus ini, zikir hadir. Bukan untuk pahala. Inilah yang disebut zikir dalam tasawuf. Ketika kita diberikan aurad oleh guru dalam tarekat itu, kita jangan berpikir untuk pahala. Ya, tapi berpikir untuk bisa masuk ke dalam hadrah Allah. Maka zikirnya dengan cara-cara yang tertentu. Ma'luma ala sifatil maksusa. Ya, dan sifat yang khusus. Agar mendapatkan dengan zikir itu ma'rifat kepada Allah. Ya. Caranya berzikir. Bitaharati nafsihi min kulli khuluqin zamim. Membersihkan diri kita ini dari akhlak tercelak apa akhlak tercela akhlak sifat yang keluar dari sifat tubuh ini ini tercelani. Ya, yang keluar dari sifat tubuh itu tercela watahaliyatihah watah li, watah khuluqin karim dan menghiasi diri dengan, akhlak, dengan setiap akhlak yang mulia apa akhlak ya, mulia karim ya adalah akhlak-akhlak, sifat-sifat yang luhur, sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat rohani. Ya, sifat-sifat rohani, bukan sifat tubuh. Orang yang rohaninya tidak ada akhlak, tapi ilmunya kenal ilmu akhlak, maka ketika dia melakukan sesuatu, dia pikir itu sudah betul secara zahir berdasarkan syariat, ya dan dia tahu ikhlas ridho istilahnya tetapi sifat hakikatnya tak punya maka dia akan merasa bahwa dia ikhlas saya ikhlas itu tidak tidak seperti itu ya jadi akhlak mulia itu sifat mulia itu bukan sifat tubuh ini sifat rohani ya, sifat rohani di dalam tubuh ini juga punya sifat. Al-Qur'an menyebutnya dua sifat: takwa, sifat pujur, sifat baik, sifat buruk. Sudah, ya. nah, rinciannya, sifat baik, rinciannya, sifat buruk. Kita tahu dari istilah sifat rohani: sabar, ridho, syukur, tawakal, ikhlas. Itu adalah sifat rohani, bukan sifat tubuh. Tetapi tubuh ini memiliki sifat itu. Ya. Orang nak mencuri, tunggu tuan rumah itu tidur. Sabar, tak ya, sabar. Cu. Ya. sabar, sabar, sabar. tunggu dia tidur ya. Sabar, kira-kira orang nih sudah tidur belum? Yakin, nggak tidur? Ah, tuh yakin, kan? Akhlak. Ah. Jadi, kita menyebut dengan istilah sifat rohani, sifat agama, untuk menyebut sifat tubuh ini. Ya. Mereka mengatakan begini: "Baik buruk itu hanya ada dua tempat: pertama, dalam syariah, Allah mengatakan ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk." Menurut syariah. Yang kedua menurut tabiat. Ah. Tabiat ini sifat tubuh kita ini sudah Allah sempurnakan, lengkapi, Allah siapkan sudah di dalam tubuh ini sifat baik dan buruk. Apa sifat baik menurut sifat tubuh? Sesuatu yang menyenangkan dia, menyukai dia itu baik. Sesuatu yang tidak dia sukai itu buruk. Ini sifat tubuh ini. Kalau dia tidak punya syariat bahwa keburukan-kebaikan itu berdasarkan syariah kalau kaitannya dengan agama bukan berdasarkan apa yang dia paham apa yang dia pikir kamu suka teman teman itu baik karena kamu suka tapi kalau tak suka teman itu buruk ada orang benci sangat dengan seseorang Apakah dia buruk tapi kita tengok ada orang yang sangat mencintai dia Nah, ini adalah baik buruk berdasarkan tabiah. Nah baik buruk berdasarkan syariah ada hukumnya ini boleh ini tak boleh selesai. Dan adapun mengenai akhlak ya baik buruk bukan seperti baik buruk tabiah bukan menurut yang, menyen yang yang kita sukai yang menyenangkan kita bukan ya tapi baik buruk ini apabila ruh punya sifat akhlak ya yang luhur sifat Allah sifat mulia Allah ya dan yang disebut akhlak karimah itu akhlak rohani jika ada akhlak rohani maka tidak pernah melihat buruk semuanya baik musibah baik orang yang mengatakan kita baik orang itu baru ada akhlak Ya. Coba tengok. Allah menjelaskan jika ada orang menggibah kita. Ya, dalam hadis dijelaskan. Orang menggibah kita itu pahala orang yang menggibah dibagi ke kita. Ya. Kalau tidak cukup untuk menebus dosanya, keburukan kita dibagi ke dia. Kalau kita berpikir dengan akal rohani itu, Ya, kita bagi satu orang itu seratus ribu ringgit untuk gibah kita. Supaya palanya semua. Orang kita. Ya, ini orang takut digibah. Takut dihina. Maknanya dia tidak punya akhlak. Ya, itulah sifat akhlak yang buat dia bahagia di dunia dan di akhirat tidak terusik kepada apapun yang terjadi di dunia ini. Nah orang yang tidak punya akhlak itu disebut buruk. Padahal orang tidak punya. Nah agama tidak boleh mengata kepada orang yang buruk akhlaknya tadi itu. Kenapa orang yang gibah dikasih dibagi oleh Allah janji seperti itu? Eh itu orang gibah itu sifat buruk. Artinya dia tidak punya sifat baik. Kenapa kita diberitahu kalau kamu digibahi berarti kamu dapat pahala tadi keuntungan tuh? Ya, itu anak kecil yang belum punya akhlak paling kurang supaya dia jangan membalas paling kurang dia berpikir pahala. Tapi kalau dia sudah punya akhlak tak perlu menggibah urusan pahala itu urusan kemurahan Allah. Kenapa begitu? Agar kita menyikapi orang berakhlak, ya, orang yang tidak berakhlak menyikapinya dengan baik. Orang yang berakhlak buruk, orang yang tidak punya akhlak baik, orang tidak punya bagaimana dia nabagi? Ya. Kamu tak punya uang diminta macam mana nak kita punya uang orang tak punya akhlak baik nak berakhlak baik macam mana jadi ketika ada orang berakhlak baik ya sudah tak payah dibalas kenapa itu yang dia punya kalau dia punya baik dia berkata baik dia bersikap baik dia bagi baik nah, sepatutnya begitu agama tuh ya, kalau dipahaminya secara tarbiyah tapi kalau dipahaminya secara saja akal tanda terbiak. Nah, akhirnya dia klaim dianggap bahwa apa yang dia buat baik berdasarkan Al-Qur'an dan hadis padahal kebaikan yang kembali kepada maslahatnya, kepada hawa nafsunya. Itulah yang dikatakan berfikir bi ahwaihim. Ya. bi syahwatihim dan berbuat juga bi ahwaihim wa syahawatihim. Tolaban lil min minzul matil hessi, zikir yang khusus itu zikir yang ada di dalam tarikan, yang diajarkan dengan zikir-zikir tertentu, dan cara-caranya juga tertentu. Memang, dia untuk dapat mengenal Allah sebelum zikir disucikan. Napsunya dari akhlak tercela, dia hiasi diri dari akhlak mulia agar atau demi untuk keluar dari kegelapan his, kegelapan fisik ini, indrau Indrawi ini. Wataman fi idrakil asrar rohaniyah dan mencari atau mengingin untuk mengingini mendapatkan mencapai apa dalam pencapaian asrar rohani, akhlak tadi asror rohani, anwar robbani, ya hakikat Muhammadiyah atau apalah itu semua ya, adalah akhlak maksudnya sifat-sifat mulia. Jadi zikir untuk mendapatkan sifat mulia. Nah, zikir untuk mendapatkan sifat mulia, sifat mulia itu sifat Allah, sifat yang berdiri di zatnya. Maka kita mesti beribadah karena zatnya. Baru Allah bagi sifatnya. Tapi kalau kita beribadah bukan untuk zat Allah, untuk apa yang Allah punya, pemberian Allah, maka Allah bagi pemberiannya. Dan Allah tidak beri sifatnya, asrornya. Itu sebab tasawuf mengajarkannya, kamu ibadah jangan nak surga. Dalam rangka untuk mendapatkan asror ruhani, anwar rabbani, hakikat Muhammadiyah. Nah, sementara orang, wih, orang sufi itu tak nak surga. Ya, bodoh katanya, pakai bodoh. Ya. Nah, bila sudah berbunyi itu ya nah itulah bunyinya tuh. Ya. Karena tarekat itu al-qasdu. Tarekat itu adalah membetulkan tujuan hidup beramal beribadah untuk Allah. Karena kita nak minta asrar ilahiyah itu. Ya. Pahala Allahu akbar. Ya. pahala jangan dipikir Allah sangat pemurah. Ya. Adakah kita bertamu di rumah orang yang dermawan, ketakutan, tak disuguhi makanan? Ya. Bahkan kita aduh, berpikir, Allah mudah-mudahan tak banyak sangat, kan begitu. Ya. Dan Allah maha dermawan, maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang, maha pemberi, maha maha... maha. Allah memberi bukan diminta. Ya. Bila kita meminta, baru Allah bagi. Ya. Cuma kita tidak tahu apa yang baik untuk kita itu sebab kurang pasrah kepada Allah. Ya, kalau kita mengingini sesuatu dan kita tidak mendapatkannya berarti Allah mengingini agar engkau mendapat apa yang Allah ingini bukan yang kamu ingini. Wal ittikhadhu subha. Ya, lebih utama kita menggunakan tasbih. Yuhsi ma arada min al-a'dad untuk menghitung bilangan yang kita nak, yang kita inginkan. 100 100. Paya paya salamu min ta'bi hasri miqdariha, maka selamat dari letih menghitung bilangannya, kadarnya. Ya itu alat ya tasbih itu alat. Patikru siqalu kulubil muridin, zikir itu pengkilap hati para murid. Karena hijab. Ya, sebetulnya Allah tidak ada yang menutupi, tapi uh, uh, ada yang menutupi kita. Allah tertutup. tertutup. Allah ya. wahwal qahir faqa ibadi ya tidak ada yang kahir fauk tidak ada artinya tidak ada yang menutupi Allah kita yang tertutup ya. dalam satu keterangan orang supi mengatakan al Imam Ibn Arabi ya. beliau mengatakan bahwa ruh itu tunggal satu tuh mereka orang supi memberikan jenama ya sifat-sifat ruh ya jenamanya namanya Muhammad ya alaihi wasallam kenapa karena tubuh yang diberi nama sidna Muhammad ya itulah yang di dalam tubuh itu ruhnya sempurna oleh dasar itu maka dia beri nama ya, itu yang orang sufi ini ada ada Muhammad ruh kata nur ada Muhammad tubuh jadi bukan ada dua bukan jadi ketika Muhammad Nur itu adalah istilah. Misalnya ini semua santri yang paling pinter, yang paling bijak namanya Ahmad. Maka ini disebut grup Ahmad. Ahmad satu aja. Siapa itu yang punya nama Ahmad itu? Itu yang paling yang paling bijak mengalahkan kebijakan semua nih. Dia bijaknya 100%, 100% yang lain 10, 20. Ya. Bahkan semua belajar dari dia, maka dinamakan. Ya, jadi seolah-olah ini ada Ahmad ada dua, ada Ahmad nama grup, ada Ahmad ya, nama dirinya. Jadi jangan dikira ada dua karena orang ada memahami Nur Muhammad ada ada Nur di dalam dirinya. Kadang-kadang dapat dijelmakan. Ya. Jadi kacau itulah yang diserang-serang oleh. Orang-orang yang tidak suka tasawuf adalah pemahaman yang keliru seperti itu. Kita pun tanah bela, kalau itu yang dikata ya, dia bukan mengata yang baik. Yang baik, ya. orang supi macam ini, macam ini, ya emang ada macamnya, tapi bukan kami. Mereka saja yang tidak dapat membedakan mana siku, mana lutut, itu kebodohannya, selesai. Ya. Tak payah dilayan. Lebih baik kita berdoa Semoga Allah Berikan Pemahaman yang betul Agar cakapnya betul Itulah zikir itu bagi para muridin Siqal Untuk mengkilapkan hati ya, Zikir Allah mengingat Allah bukan untuk Lain-lain Miftah ba'bin nafahat. Nafahat rohani. Itu kunci untuk membuka nafahat rohani, Nafahat uh, uh, anugerah, pemberian rohani. Wasabili tawajuhit tajaliyati alal kulub. Jalan agar ya, tajaliat itu turun ke hati. Sama saja istilahnya yang Allah turunkan ke hati adalah sifat mulia itu ya. dinamakan nur, dinamakan sir, dinamakan madad, dinamakan itu istilah. Bendanya adalah satu, yaitu sifat mulia itu saja. Ke dalam rohani, sebetulnya rohani punya, sudah punya sifat mulia, tetapi tak dibuka. Ya. apa yang Allah bagi menjadi hijabnya? Pertama, Allah bagi wujud kita, udah menghijab ruh itu ya baru setelah itu dari wujud keluar amal amal menghijab juga ya dari situ juga Allah apa Allah bagi ilmu karena alatnya ada di tubuh ini itu pun jadi hijab diberi paham paham pun jadi hijab dia nisbatkan semua ke dirinya secara syariat zahir betul tetapi secara batin rendah di sisi Allah ya Itulah ketika mereka mengatakan tentang akidah, akidah dalil adalah akidah awam. Akidah awam di sini bukan awam kita awam ulama yang tidak syuhud kepada Allah itu awam. Meskipun dia hafal 37 hafal 7000 hadis. dia mengarang 700 kitab atau tetap dikategorikan awam dalam arti tidak belum syuhud. Karena masih terhijab ini kita cerita tinggi nih kita cerita kita memang ilmu tak ada ya tak semua tak ada yahsulu takhaluk bil muhammadiyah. Nah dengan zikir itu juga kita ber dapat berhasil untuk takhaluk ya takhaluk berusaha untuk mendapatkan akhlak atau berakhlak akhlak muhammadiyah. Ya. Kita zikir menyebut Allah. Kenapa dikasih akhlak? Sidna Muhammad. Nah, karena dialah hanya contohnya. Sebetulnya akhlak itu sifat. Sifat Allah. Bukan sifat Rasulullah. Ya. Adalah sifat Allah. Nah, cuma man manusia yang terpilih, yang menjadi Allah jadikan contoh di depan kita ini. Dia adalah qiblatul akhlak. Ya, semua macam Nabi. Qiblatu syari'ah wal haqiqah. Wirdu sufiah wa daliluhu al-kitabi wa sunnah. Wirid orang-orang sufi dalilnya dari Al-Quran dan sunnah. Al-wirdu bil kasri wir. Kama fil misbah. Al-wazifatu min qira'atin wa nahwi dhalik. Wirid dalam kamus al-misbah artinya adalah al-wazifah. Ya. Yeah min sekumpulan bacaan, dan lain-lain. Dan lain-lain ini berarti bukan hanya bacaan, amal juga jadi boleh jadi wirid. Berfikir juga boleh jadi wirid. Ya. Kalau kita jadikan wazifah artinya kita 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 kita, kita hadkan kita membaca ini atau beramal ini di waktu ini dengan cara seperti ini ini jadi wazifah kita maka itulah wirid ya yeah. wal <tik DLC> jamu <tik> aurad jamanya wirid aurad wa yutliquhu sufiyatu ala adhkarin ya'muru syaikhu tilmizahu bi dzikriha sabahan ba'da salati subuh wa masa'an ba'da salatil maghrib Adapun yang, yang, yang disebut oleh orang supi zik, zikir apa, e, e, wirid itu adalah zikir yang diitlakan yang disebutkan ya, e, 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 orang supi menyebutnya zik wirid itu adalah untuk zikir-zikir yang syekh memerintahkan kepada muridnya untuk berzikir e, pagi setelah salat subuh, petang setelah salat maghrib. Sebetulnya semua tarekat yang yang sanatnya itu adalah pagi dan petang. Ya, adapun ada tarekat tertentu atau Mursyid tertentu menyuruh kita baca juga di waktu-waktu lain, ya itu adalah tias kepada itu. Ya, sebetulnya pagi dan petang saja ya seperti mana hadis-hadis eh, Rasulullah ya setiap pagi dan petang wal warid wa wal qadim. warid itu yang datang wirid berarti yang mengalir terus tidak berhenti air jika keluar dan terus mengalir itu disebut maurid nah, tempat datangnya air yang tidak terputus-putus silih berganti ya kalau kita jadikan ada wirid yang pagi dan petang tak terputus terus kita buat atau ada amalan yang kita lakukan terus seperti pelajar ini wiridnya mengaji, <tuh> ya wiridnya mengaji, amal yang dia lakukan tidak terputus-putus wiridnya mengaji. Nanti ada warid, warid itu sesuatu yang datang kepada hati kita berupa cahaya orang orang yang ngaji paham, ya. madad, putuh, akhlak. Itu karena wirid, itu bahkan wirid di dalam tasawuf adalah yang zikir khusus. Ini zikir yang memang untuk membersihkan hati, zikir yang tujuannya mengingat Allah sahaja. Karena kita nak hati ini ingat, yes, hati ini tak dapat ingat, tak dapat ingat. Kalau tidak ada akhlak, tak ingat kepada Allah. Namun ya, kita minta kepada Allah agar Allah bagi akhlak baru ingat. Karena ingat itu asyuhudul qalbi. Hatinya menyaksikan itu ingat. Kalau yang diucapkan dengan lidah itu amal zikir. Nah, karena kita tak punya ini syuhudul qalbi, yaitu zikr. Maka lafal-lafal zikir itu kita sebut di lidah. Ya. Agar terus memecahkan hijab itu. Ya hijab pikiran, hijab dosa karena mata, hijab dosa karena telinga, hijab dosa karena mulut, hijab dosa karena pikiran buruk, hijab dosa karena makanan haram itu hati jadi tidak bersih. Itu namanya tasfiyatul qalbi. Nah, zikir itu min babit tasfiyah. Ya Ada tazkiyatun nafas, ada tasfiyatul qalbi. Kalau tazkiyatun nafas, badan ini dibawa kepada keletihan. Banyak sholat malam, banyak puasa, banyak membaca zikir, itu lidah. Ya. E, atau kurang makan, kurang tidur, kurang itu. Ya, kita lawan kebiasaan tubuh kita itu itu untuk membersihkan nafsu karena peskan tubuh tapi kalau tasfiyatul qalb itu panca indera mata telinga mulut ya, pikiran dan hati dan juga perut ya. itu banyak yang dia lakukan menjadi hijab ya menjadi hijab. yuqalu Waroda alaina fulanun ay qadima datang si fulan datang kepadaku wa fil istilah mayut mayut hifuhul haqq ta'ala quluba auliyae minan nafahatil ilahiyah Warid itu apa? Warid adalah e, uh, nafahat ilahiyah sebetulnya, pemberian ya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati para aulianya. Allah anugerahkan, Allah berikan tuhfa. Ya, Allah berikan, Allah hadiahkan, Allah liputi ke dalam hati para aulia berupa nafahat ilahia. Itu adalah jawaban wirid. Kullu wirdin lahu warid. Setiap amal yang kita lakukan terus menerus ditujukan karena Allah, tidak karena yang lain, maka akan Allah beri kepada hatinya itu nafahat itu ya. Fayaks, fayuksi kuatan muharrika. Nah, ee, maka Allah memberikan ee, apa mendata atau apa memakaikan eh payak atau payak payak ya Fayaksibuhu. Maka ia mendapatkan. Maka ia mendapatkan kekuatan rohani. Warubbama Barangkali mendapatkan sesuatu yang apa dahas itu sesuatu yang menggoncangkan mengagumkan wa an hissih ya atau bukan hanya al bukan hanya dia mendapat satu kekuatan yang muharrik. Ya. Ketika dia berzikir maka datang warid sesuatu di dalam hati ini kekuatan kuasa yang menggerakkan. Ya. Untuk ingat, untuk takut, untuk melakukan kebaikan ada kuah muharrikah ba'isah. Ya, kekuatan yang ya, sebetulnya adalah iman. Iman atau disebut eh, apa eh, syu'abul iman. Nabi mengatakan al haya minal iman. Ya. atau minal iman, af sabru minal iman, semua ya. iman yang telah menjadi makomat, ya, bukan masih maklumat akal, atau di digaibkan dari hissi Ya. Kita zikir ini kan ketika zikir pikiran kita itu ilallah, 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 mulut. Gitu. Tapi bila dia sudah datang waridnya, maka Allah gaibkan dari indranya. Ya. Hatinya berzikir sendiri. Ya, itu tidak dapat ditolelir apa ditolelir ya. Bukan tolak angsur bukan. Masa Inggris ini tolak Ya, tidak bisa dikendalikan oleh anggota tubuh ini. Dia tidak dapat dikontrol oleh pikiran kita. Dia zikir ya. begini, contohnya: "Karena ada orang, wah, saya itu ketika zikir terus, hati saya berzikir, duduk, 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 itu bukan zikir, itu gemeter, ya, terus kedengaran semua berzikir." Saya risau, ini halusinasi, ini jangan-jangan gila. Ya. Kalaupun ada apa-apa tinggalkan jangan ada apa-apa. Jadi zikir di hati seperti begini. Seperti seorang ibu kehilangan anaknya yang baby. Macam mana dia nak lupa? Nah, sudah yugayibu an hissi. Ya. Seorang ibu tengah cuci di tepi sungai. Lalu budak anaknya yang kecil umur 2 tahun hanyut. Padahal ibu tengah hamil tuh dia lupa menceburkan dirinya. Ya. Mungkin kalau eh, apa, istrinya yang hanyut suaminya yang ada di tepi mungkin teriak-teriak aja, "Hei, hei, hei. Itu suami tuh, tuan-tuan tuh." Ya. Tapi ibu kepada anak itu memang ya bukan seperti suami kepada istri. Ya, tapi ibu kepada anak itu dirinya. Ya, lupa dia dengan dirinya, mungkin dia menceburkan diri. Nah, itu namanya yughayyibu an hissi. Ya, diketok kepalanya juga tak terasa. Orang yang jika hatinya daiman khudur kepada Allah, tak terasa apapun yang Allah berikan ujian itu. Ya, tidak kelang kabut, tidak apa eh, kalau ikan diletak di gidir Kepanasan itu apa namanya Menggelepar-gelepar ya, Sakit ya, Karena kalau orang masih sakit Ya menggelepar-gelepar terus Tapi orang yang sembuh hatinya tenang ya, Ala bizikrillah yatma'innul qulub illa baghtah. Itu terjadi secara tiba-tiba Ketika zikir Ter ya, Terus Ya. Ingat yang di yang timbul dari hati itu nur. Yang gelombang nur itu sudah lebih cepat dari gelombang suara. Ya. mulut baru nak berbuka, buka suara hati sudah ingat. Akhirnya khallal Sudah sesak di dadanya ingat. Itu baktah wala yadumu ala sahibi itu katanya tidak dawam. Karena kalau dawam rusak. Ya. Kalau dawam rusak. Ya. Wal wirdu yadumu salasa siyaghin min zikir zikril matlubati syara'an. Wirid itu himpunan dari tiga sigah. Ya, daripada sigah zikir yang memang sigah itu dal, secara syariat memang diminta. Tapi ketika kita memintanya dengan khusus, melakukannya dengan cara khusus, maka itu jadi zikir khusus. Zikirnya apa? Istighfar, semua orang istighfar. Kenapa ada yang khusus? Memintanya dengan khusus. Sirin Ali datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ya nanti dalilnya ada di sini. Sirin Ali meminta sesuatu, ya, zikir yang paling abdal, yang paling mudah, tapi yang paling dekat kepada Allah. Kata Rasulullah ya Nabi-Nabi aku zikirnya ya La ilaha illallah Ya Sayyidina Ali bertanya Itu zikir semua sudah zikir lah tuh Ada ke zikir yang lain dari ya Rasulullah Rasulullah sedikit melenting lah Gitu Tidak ada para Nabi Dan aku hanya zikir itu uh, Rupanya ada khusus Maka bagaimana cara berzikirnya nah, Ini mak Apa namanya Cara yang khusus pejamkan matamu, angkat lidahmu, ucapkan. Aku ucapkan dan engkau ikuti di belakang. Ini adalah disebut talqin zikir. Ya, ya kalau kita baca banyak di buku-buku doa di kedai-kedai di beli zikir. Silakan, itu zikir yang pertama untuk pahala. Tapi ada zikir yang khusus diminta secara khusus dibacakan secara khusus dan eh, apa? memang dia khusus untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tidak ilahi kitabullah juga yang diserukan oleh kita. Wa bayya syarifati fadlaha wa masubataha sunnah pun telah menerang menjelas menerangkan keutamaannya dan pahalanya. Kalau pasal pahala tak akan lupa setiap Allah perintah Allah bagi pahala. Jangan jangan pening Jangankan kita baru eh, eh, berbuat, baru enak saja sudah dibagi pahala. Kenapa jadi ya, ribut pasal pahala? Kita enak saja sudah ya, baru ham saja. Ham itu baru datang di pikiran ya, yang memberatkan pikiran. enak itu sudah ada pahalanya. Ya. Yang pertama, al-istighfar zikir istighfar bisighati astaghfirullah 100 kali ba'da muhasabati nafas ala zallati li safhatul a'mali naqiyatan bayda tetapi untuk istighfar kita muhasabah dulu Pagi dan petang kita muhasabah ya Allah, lidahku cakap apa, perbuatanku cakap apa, pikiranku pikir apa, dan semua. Baru mintakan ampunnya, astaghfirullah, agar lembaran amal itu kembali putih bersih wa qad Allah ta'ala bidzalika biqaulihi wa ma nuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah ya tidaklah yang engkau kedepankan yang engkau persembahkan kebaikan ya untuk dirimu engkau akan dapatkan di sisi Allah apa yang kita buat ya seberupa kebaikan maka tajiduhu indallah jika karena Allah ada di sisi Allah wa uh, huwa khairan wa a'zama ajra dialah kebaikan dan pahala yang paling besar wastaghfiru tebaru Inna innallaha ghafurur rahim ya, beristighfarlah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha pengampun dan lagi Maha penyayang Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru minal istighfar. Ya, yaksuru minal istighfar ta'liman li ummatihi wa taujihan. Rasulullah dulu banyak beristighfar itu untuk mengajarkan umatnya dan mengarahkan umatnya. Kama ra'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu qaul qauluhu qauluhu qaulahu wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi bil yaumi aktsara min sab'ina marrah. Ini Rasulullah Demi Allah sesungguhnya aku beristighfar dan bertobat kepada Allah setiap satu hari lebih dari 70 kali. Nah, ya, angka 70 ini menurut ulama tafsir maksudnya banyak. Ya, bukan 70-70. Ya, tapi kalau angka disebut selain 70 memang itu angkanya segitu. 100-100, 33-33. Tapi bila 70, 7 maknanya banyak.

kalau ada tulis di lembaran itu istighfar, nah, ketika ada dosa tak tertulis di situ, karena lembaran itu ada istighfar. Ya. Kita tidak tahu lembaran itu berupa apa, tapi kita tahu hidup ini adalah per hari, maka per hari, jika kita istighfar, satu hari itu diampun oleh Allah. Ya. Kalau kita mengikuti panduan Rasulullah dan yang di yang terus diamalkan di dalam tasawuf itu zikir istighfar pagi dan petang maka es uh, dosa-dosa itu diampun oleh Allah apabila dosa-dosa telah diampun maka nur itu masuk nafahat itu masuk yang kedua Salatu ala nabi Salawat kepada Nabi Alaihi Wasallam Bisi ghati Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Abdika wa Rasulika. An-Nabiyyil Umiyyi wa ala alihi wa sahbihi. Wasallam. Wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Wasallim. Ya. Itu mi'atul marrah. Seratus juga. Salawat seratus. Ma'astihdari azamatihi. Ya. Disertai menghadirkan keagungan Nabi dan mengingat sifat-sifatnya. Ya, dan syama'ilnya, sifatnya secara umum. Ya, yang ber, yang menjadi sifat nabi syama'il. Kita ingat semua sifat-sifat nabi sambil membaca selawat. Seperti kita menyebut nama kekasih sambil membayangkan sifat-sifatnya. Ya orang sedang kasmaran ketika dia menyebut namanya saja ya sudah tersipu-sipu tuh ya, mengingat wa ya. bijana bihir rofi dan hati kita terpaut kepada keagungan dia yang melukur itu mahabatan syauqan dengan penuh rasa cinta dan rindu karena yang akan kita ingin yang kita ingin adalah sifat-sifat Rasulullah itu yang yang sudah Allah beri ke dia sebagai contoh kita itu, ya. kalau ditanya Ridho kita Ridho macam mana ya macam macam Rasulullah, sabar kita sabar macam Rasulullah, ya. nah sifat-sifat itu Allah berikan kepada tubuh-tubuh siapapun, ya. itu yang disebut waris Rasulullah, ya. maka yang kita tuju adalah Sifat itu ya. orang bertarekat, gurunya wafat. Setelah itu seolah-olah sudah tak ada lagi. Ya, itu, itu menyembah guru, ya. Padahal itu tubuh kotak tempat saja. Selama ada Allah, maka Allah akan berikan kepada kotak-kotak tubuh lain. Ya. Nah, ini eh, satu kesalahan besar.

Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat memberikan rahmat kepadanya sepuluh kali. Wa ruwiya an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sala alayya wahidatan sallallahu alaihi ashra salawatin wa khuttat anhu asyru sayiatin sayiatin wa rufi'at lahu asyru darajat. Berselawat kepadaku satu kali, Allah berselawat 10 kali dan 10 keburukan digugurkan dan 10 derajat ditingkatkan. Derajat ini derajat dekat, derajatul kurb. ya, derajatul qurb. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ayda awlan nasi bi qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling utama bagiku di hari kiamat mereka yang paling banyak berselawat kepadaku. Itu sebab orang-orang sufi menyusun selawat berbagai macam selawat dengan bahasa-bahasa ramziyah simbolik yang kelihatan makna zahirnya secara kamus disangka menyembah Rasulullah. Karena bagi mereka tauhid mereka itu sudah tak tertukar. Meskipun mereka memuji kotak tetapi sebetulnya kata mereka mengungkapkan umpama kekasih. Ya, aku cium dinding ini kan rumah-rumah kekasih itu dia peluk saja. Aku peluk dinding ini bukan karena dinding, tapi karena orang yang ada di dalamnya. Ya. Oh, dia menyembah dinding. Nah, itulah ya dia yang tidak punya kekasih. Eh, kenapa kamu itu peluk dinding? Bodoh. Ya, itulah Bahasa orang nggak punya kekasih, ya. Lalu dia sebut pula kekasihnya wahai dinding, ah, itu bahasa cinta, ya. Ini betul-betul sudah rusak nih kekasihnya dinding pula, ya. Dia katakan wahai dinding hanya satu-satunya engkau, ah. Ah, ini karena tidak punya kekasih seperti itu. Yang ketiga, kalimat tauhid hanya tiga saja sigoh zikir itu. Wirid itu hanya tiga, istighfar, selawat dan kalimat tauhid bisighati la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syaiin qadir mi amara au la ilaha illallah la ilaha. ada yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai di situ. Ada yang la ilaha illallah la ilaha illallah seratus kali. Ma'at tafkir disertai berfikir tidak ada sambil berpikir tidak ada yang menciptakan tidak ada yang memberi rezeki tidak ada yang beri manfaat tidak ada yang memberikan bahaya tidak ada yang membuat kita susah tidak ada yang membuat kita senang kecuali Allah sahaja itulah dibuang tuh dinapikan. Yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang memberi kesusahan, yang berilah, yang selama ini hati kita bergantung kepada semua itu, sampai ketika kita sudah betul-betul membuang menapikan selain Allah, hanya tinggal Allah isbat saja. Maka zikir ada zikir isbat nafi, ada isbat isbat itu adalah Lafzul Jalala, Ismul Mufrad, Allah, Allah, Allah. mahwi qalb. Di samping juga berusaha untuk menghapus segala yang menguasai hatinya, ya, yang menjadi hijab hatinya dihapus. Seperti apa min hubid dunya, wal ahwa, wa shahawad, wal wasawish, wa shawahil, cinta dunia, hawa-hawa itu apa keinginan yang 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 tinggi itu ya. puncak keinginan nafsu itu disebut hawa gaya-gaya tujuannya disebut hawa ya. gaya tu asyahwat hawa ya. dan syahwat nafsu syahwat ini adalah syahwat nafsiyah makan minum tidur bicara itu syahwat nafsiyah. Wal wasawis bisik apa? Waswas setan -was bisikan. Wasyawaghil kesibukan. Ya, tak pernah jernih pikiran dan hati itu wal alaik dan keterkaitan keterpautan, ketergantungan, kekhawatiran, ketakutan dan lain sebagainya. Itu alaik. Ya. Ada yang mencantolkan hati kita ya, Meng, meng, mengikatkan hati kita ya oleh selain Allah itu ala'iq qalbia. Wal'awa'iq hambatan-hambatan tantangan. Tantangan itu bukan dari luar diri kita dari dari diri kita sebetulnya. Ya. Karena yang dari luar itu terjadi berdasarkan takdir untuk mereka masing-masing dan tidak ada hubungannya kepada kita. Karena kitanya pelik, maka itu seolah-olah menjadi awaik kita. Padahal tak ada apa-apa. Tak ada yang akan menjatuhkan kita, yang mengangkat kita, membahayakan kita. Tak ada, tak ada, tak ada. Karena tak ada di luar itu ya, asalnya dari Allah saja. Ya. Itu adalah karena kerumitan, kepelikan hati kita takut kepada selain Allah. Itu awaiq. Ya. Hatta wahdahu la Sehingga hati itu hanya menjadi untuk Allah sahaja bukan untuk yang lain. Wa taala li tauhidil khalis. Karena itu Allah menyuruh kita untuk ke kepada tauhid yang murni ini. Fa'lam. Allah menyuruhnya fa'lam. Annahu la ilaha illallah. Yani fa'lam fashhad. Ketahuilah dengan hati kita bahwa tidak ada ilah melainkan Allah. Wa raghabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil iktsari min kalimat tauhid Rasulullah pun menyuruh kita mentarki kita untuk mengulang-ulang kalimat tauhid ini wa baina wa masubatiha. Ya, diantara antara abdolnya dan pahalanya. Pakola abdolu zikri la ila pahalanya dan juga memang keabdolan zikirnya. Abdolu zikri la ilaha illallah. Yeah. Taip kita sampai di situ dulu. Ya. Jadi zikir yang ada di dalam tarekat itu hanya tiga saja. Ya, ini yang masuk ke dalam manhaj khas, manhajnya. Semua tarekat zikirnya sama ini, semua. Ya. Ini yang dalam manhaj amali atau us, atau arkanut atau usul tariqa, atau usul tarbiyah kita diterbia dibersihkan ditasfiah hati kita dengan zikir ini. Ya, ini kalau di sekolah umpamanya ini inti kurikulumnya ini. Bukan apa? bukan subjek tambahan bukan, ini yang memang gitu. Adapun hizib rawati terus al bacaan maulid nabi atau manaqib Syekh Abdul Qadir itu adalah tambahan. Saya melihat fenomena seolah-olah manaqib itu terutama, itu tambahan. Itu bukan 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 masuk kepada zikir untuk membersihkan hati itu hanya untuk membangun membina emosional kita, semangat kita. Untuk mencontoh. Ya. Itu aurat, hizi, wazifah, atau apalah. Itu ikut kepada arahan, ya Sebenarnya ikut kepada arahan, apa tuan gurunya? Itu baca ini, baca itu, baca ini, baca itu. Namun, kenapa kita suka mengumpulkan, meminta ijazah, 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 ijazah? Itu hanya koleksi. Ya koleksi bahwa zikir-zikir yang banyak itu kita pun mendapatkannya dengan betul tahu asalnya dari mana karena itu yang yang gubah ulama yang buat ulama kalau zikir tadi itu memang nasari ya, daripada al, al hadis terutama dan ada di al quran ya. itu adapun yang lain itu ulama para Mursyidin mengubahnya menyusunnya Ya, karena doa itu adalah hal doa wirid apakah itu hizib itu hal hal itu suasana hatinya ya karena suasananya selalu rindu takut ing ingat kepada Allah maka zikir-zikirnya menunjukkan suasana itu nah kita bertabaruk. ya mengambil berkat daripada ya lafal-lafal eh, zikir itu yang keluar dari hati yang penuh khudur ya kepada Allah dan itulah untuk membangun uh, awatif atau uh, emosional uh, kita naqifuna walhamdulillah al-fatihah